Pemirsa, Polairut Polresta Banjarmasin mengamankan seorang pria yang membawa senjata tajam dan mengamuk di kawasan Jalan Alalak Selatan, Banjarmasin Utara. Polisi terpaksa melumpuhkan dengan timah panas ke kaki pelaku. Tentu, Pak. Seorang pria mengamuk dengan menggunakan senjata tajam diamankan Satpol Airut Polrestabes Banjarmasin. Dari gambar yang terekam, seorang petugas mencoba meminta pelaku untuk menyerahkan senjata tajamnya namun tidak digubris pelaku. Peristiwa diketahui berada di kawasan Jalan Alalak Selatan, Gang Tanggul 2, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara. Pria tersebut diduga mengamuk dan sempat mengancam warga lainnya dengan senjata tajam. Petugas terpaksa menembak pelaku yang mengenai kaki pelaku. Pelaku berhasil diamankan Satpol Airut Polresta Banjarmasin.